Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita kembali untuk main game The Last Fortress Underground. Nah, untuk kesempatan kali ini gua mau membalas satu komentar dari KNSW Strip 69 di mana gua belum pernah untuk buatin guide kali ini ya, yaitu tentang Bank Aliansi Medal. Gunanya apa ya dan gimana cara pakainya? So, langsung aja kita masuk ke bagian in game-nya. Di mana kalian bisa mendapatkan dari duel aliansi kan, hasil-hasilnya dari duel aliansi. So, kalian harus menang dan juga setidaknya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya, untuk hadiah kemenangan, hadiah harian nih dan juga mingguan. Otomatis kalian perlu banget, apalagi dari upgrade, rekrut hero dan sebagainya. Di mana nanti ada di bagian surat lalu ke bagian sistem. Nah, inilah untuk medal aliansi tersebut. Medal aliansi digunakan untuk laboratorium. Klik ke bagian laboratorium, lalu kita balik. Di sini kalian bisa lihat untuk bagian teknologi aliansi. Nah, untuk teknologi aliansi ada pengakuan aliansi dan juga konflik aliansi. Kalian bisa klik. Di sini kita bisa mengetahui bahwa dia membutuhkan sebuah medali aliansi dan juga kalian harus upgrade ya. Semuanya hingga maksimum. Karena di bagian duel aliansi ini sangat perlu banget. Pengakuan aliansi ini membuka hadiah ekstra. Ini membuka hadiah tier 4 sampai 6. So, kalian bisa menggunakan untuk itemnya. Jika kalian mempunyai yaitu adalah kartu poin duel dari 50%, 100% hingga 100%. Kalian bisa untuk sintesis. Sintesis yang dibutuhkan yaitu banding 4. 4/4 kalian bisa untuk upgrade menjadi 100 dan buff ini biasanya 1 jam doang. Kalian bisa aktifkannya dalam 1 jam. Lalu kalian bisa masuk ke bagian dominasi. Di bagian trial aliansi inilah nanti akan masuk sehingga ke bagian 4 sampai 6 ini aktif. Di sini juga ada pengaktifannya. Jadi kalau kalian aktifkan duel aliansinya, maka untuk trial aliansinya lebih tinggi nanti pendapatan yang kalian selesaikan dari misi duel aliansi harian kalian. Seperti itu. Dan juga kalian bisa lihat untuk laboratorium bagian konflik aliansi. Konflik aliansi adalah peperangan yang ada medan pertempuran, armor wilayah, serangan dan dari hasil-hasil kota ataupun buff-buff yang ada. Serta di sini kalian membutuhkan medali aliansi tersebut. So, medali aliansi gua ada 3000 karena gua juga belum pernah upgrade. Gue fokus ke bagian enhan antrian ke truk level 5 ini. Level 5 udah hampir 96%. Kurang 4% lagi tapi lama sekali yang gua butuhin, guys. Jadi ya nggak apa-apalah, sabar-sabar aja ya, sabar menanti. Kali ini kita coba untuk gacha. Kali rekrut aja, guys. Kita gacha terlebih dahulu. 1 2 3. Ya, bantu like agar kita bisa mendapatkan tier yang lebih tinggi lagi untuk kita upgrade yang lebih tinggi lagi dan kita aktif yang lebih tinggi lagi aja. Yes. Wah, yoi mamen, yoi dapat ungu mamen, hijau. Apalagi nih? Ah, kita dapat Alisa. Alisa ini termasuk hero veteran untuk kali ini, guys. Pas kala itu kagak, tapi sekarang Alisa menjadi hero veteran yang ada. Kita lihat apakah bisa untuk gue upgrade nih si Alisa? Ah, kagak ada ternyata yang bisa gue asken, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lihat untuk hero gua. Seperti ini hero-hero gua ya untuk kali ini. Kalian bisa mengetahui juga. Lalu kita lihat untuk bagian upgrade-annya, apakah udah bisa mencapai hingga 100% yang gua perlukan? Oh, ternyata belum mencapai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue mainin lagi nanti di HP, guys. Agar pencapaian hingga 3 jam yang bisa gua akumulasikan. Dan juga jangan lupa untuk ambilin terlebih dahulu item-item yang kalian gunakan agar penambahannya lebih sampai maksimal. Di sini gua mencapai 180 menit. 180 menit ini gue dapatin dari laboratorium saat season 1 ya, kurang tahu kalau season 0, ke bagian konstruksi fortress. Di mana di sini ada untuk percepatan 1 menambah 60 menit. Lalu di bagian pojokan sendiri juga ada operasi yang kedua menambah 90 menit yang ada dari the game Last Fortress ini untuk memudahkan kita dalam soal
percepatan konstruksi maupun laboratorium yang kita gunakan. Oke Lur, mungkin segitu aja para sobatku dan juga membahas dari jawaban KNSB-nya. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.